Bagong. Ya ampun Mas Bagong. Udah jam segini makanan juga belum ada. Maaf Mbak Lena, Mas Bagong kesiangan. Tapi Mas Bagong gak lupa kan, kalau pagi ini Mama sama adiknya Mbak Lena mau datang dari Surabaya. Kalau yang itu Mas Bagong gak lupa Mbak. Mas Bagong gak lupa juga kan nama adiknya Mbak Lena. Ya enggak. Gak lupa bagaimana toh, Mas Bagong kan baru mau kenalan nanti kalau sudah datang ke sini. Ya harus kenal dong, gimana? Kenal kepiye toh? Adiknya Mbak Lena itu baru mau datang ke sini, baru Mas Bagong kenalan. Baru kenal. Ku bikin bingung aja. Tapi jangan sampai salah ya. Enggak lah. Enggak mungkin salah. Yang salah rambutnya Oni. Ini rambut kok kayak durian. Tumben, si bos aku ramai si kentang. Son, hei bos. Son, nyong benar-benar sukses, Son. Sekarang nyong sukses. Nyong sudah lobby ke raja. Lobby itu apaan sih, bos? Nyong benar-benar kelalen, Son. Bahwa kamu itu masih bego. Jadi lobby itu artinya pendekatan. Artinya maning kita deket-deket sama raja. Begitu. Kenalin, Son. Si bos udah gila apa? Ada bisnis apa sih bos sama si Kentang? Kentang? Siapa sih? Alah, jam dagang bego deh lo. Biasanya ngebantuin si Acil lo. Sekarang aja pura-pura nemenin si bos. Pasti lo punya niat jahat lo. Buat ngejebak Samson kan? Masa bodoh? Samson mau pergi. Duh, Son, Son! Waduh, tuyul edan. Aduh, Mat! Anak gue nyong mungkin salah paham. Kamu itu dikira Kentang. Kentang tuh siapa? Nah, Kentang ini mirip kamu. Jadi pemiliknya si Acil. Nah, si Acil ini yang bakal kita tangkep, Mat. Hah? Bin, maafin Acil ya. Aduh, ngamuk lagi. Bin, tadi si Acil bercanda. Maafin ya. Enggak. Pokoknya Pida tuh enggak maafin Acil. Kalau Acil enggak minta maaf sama Pida 7 hari 7 malam. Begitu bunyinya. Aduh, lama banget. Harus maafin ya. Mas Kentang! Jadi main kuda-kudaan lagi! Mas Kentang kemana aja sih? Kok pucat? Sakit ya? Sakit hati kali mikirin Firda. Kentang! Dengerin dulu! Kalau Firda ada kekurangan, ada kesalahan, bilangin dong di mana kekurangan Firda. Begitu bunyinya. Kentang siapa Kentang? Sombong! Mas Kentang, tahu nggak? Dari semalam tuh Vida mikirin Mas Kentang aja. Mau makan inget Mas Kentang. Mau tidur inget Mas Kentang. Kangen, merindukan kamu gitu bunyinya. Ben, jelas aja Kentang tidak merindukan kamu. Abis kamu ganjang sih. Kampret ngotuk aja. Kita dua-duaan ya. Sana, gua kenal sama lu berdua. Aduh. Sombong nih, gara cubit. Aku gua kena. Emang enak lu. Diam! Sebel deh, Pirda. Hari ini menyakitkan. Gua gipeng nih. Diam deh. Makanya mandi, biar gak bau. Di mandi, Kentang sombong. Sekarang jaga jarak, udah kayak mobil derek. Sebel. Gak si Acil, gak si Oni. Podoh, wahai. Sama-sama anak bengal. Ini lagi adanya Mbak Lena. Tak pikir itu anak penurut, anak yang kalem. Nggak taunya malah lebih-lebih bengal dari si Oni sama Acil. Ada 20 aja anak-anak begitu. Bisa mati berdiri aku. Mas, mana-mana ya? Yang dipel itu lantai, bukan jidatnya. Ya jidat kayak gitu. Ngapain dipel? Nggak bakal kinclong. Ten. Lagunya. Kamu itu anak mana? Hah? Anak sopo? Anak wong ndi? Kaya wong Londo aja kamu itu. Ah, didik kita semua orang Jakarta ini udah pada maju. Enggak tahu masih ada juga orang primitif kayak gini. Apa kamu bilang? Primitif? Sabar, didik sama Oni saya nasihatin. Ayo, sini.
Didit itu kan anak bungsu. Jadi dia itu memang bandel banget. Tapi dia nurut kok kalau sama Lena. Jadi kalau Didit macem-macem, Mas Bagong langsung bilang sama Lena. Biar dia yang marahin. Nanti kalau Mas Bagong yang marahin, dia malah ngelawan loh. Iya, Tante. Cil! Ah. Kamu merasa aneh gak sih, Cil, dengan si Kentang? Apa? Dia tuh belagu, berubah. Sebel deh Pida ngeliatnya. Sombong, angkuh. Udah gitu, yang bikin Pida kesel, dia tuh pakai anting-anting. Begitu bunyinya. Gak tau dah, Pe. Barangkali dia itu habis dapat rezeki nongkrong. Sehingga dia itu gak kena kita berdua. Semprong. Ada-ada aja. Walaupun kita dapat rezeki nomplok, tapi nggak boleh sombong. Kita kan temen, apalagi hubungan dia sama Firda. Kan pacaran, kekasihnya, Cil. Firda kalau inget, wajahnya pengen colok aja. Colok pengen tonjok, sampai banyak. Kesel, Firda. Betul, Pip. Kenapa nggak lu hajar aja? Lu kan gembot, kuat, kayak aderai. Tapi sayangnya lu itu bencong. Pikir mama gak tahu apa? Pasti kalian mau ngerjain Mas Bagong lagi kan? Iya, On. Pokoknya Mbak Lena gak mau lagi ngeliat kamu ngerjain Mas Bagong. Kamu juga, Dit. Kan kasihan Mas Bagong. Mas Bagong itu kan yang nyapu, ngepel, masak di rumah ini. Kasihan kan kalau Mas Bagong dikerjain melulu? Coba kalau misalnya Mas Bagong ngambek, terus dia pulang kampung, siapa coba yang repot? Kalian juga kan? Dit, nanti sore mama kan pulang ke Surabaya. Kamu janji ya, gak boleh ngerjain Mas Bagong lagi? Hah? Oke, bos. Kita pikir-pikir lagi ya. Iya, Tenang aja. Kamu tuh makan terus dari tadi, katanya mau main bola. Udah, buang dulu ya jagungnya. Udah. Kamu jadi kiper di sini ya. Ya. Aku jadi strikernya. Ya. Siap-siap. Terima bola ini. Tangkap. Didit, itu kan Mas Bagong boleh beresin. Kenapa dia acak-acak, dia pura-pura begitu? Ayo, beresin enggak? Mau beresin enggak? Beresin. Kalau mau diberesin, harus bilang begini dulu nih. Kasih contoh. Ya Tuan Oni, Tuan Didit yang mulia, tolonglah hambamu ini, bereskan sampah ini. Begitu dulu. Bocah edan. Ye, yeah. Hey. Enggak mau. Kita main bola lagi nih ya. Ayo. Ya. Cepetan dong bilangnya, dipasir. Tuan Didi dan Tuan Oni yang mulia, mohon dibantuin membereskan sampah ini, Tuan. Tenang ya. Bujang, kamu yang nyapu. Aku yang pegangin tong sampahnya. Ya, cepetan. Apa udah dibantuin juga. Situ yang nyapu. Tuh, yang itu. Ya, masukin ke sini. Mau dibantuin tuh. Kok jadi Didit yang nyapu? Bantuin apa diacak-acak sih? Hai! Aduh, kita masukin ke dalam. Bawel ya! Enak aja lo! Nah, lihat Mat! Itu yang namanya si Acil. Pasti mengira kamu itu si Kentang. Nah, begitu kamu deket-deket, langsung tangkep. Besok ya. Kalau lo kewalahan, minta bantuan Samson. Samson punya banyak pengalaman, oke? Okay? Masih stop? Dut! Tadi ya, itu ada urusan penting di rumah. Bye-bye!
Keteknya cabut, Son. Ubur aja, bos. Dapet, bos. Aduh, Mat. Bu. Apaan sih, Mas? Tentang, aduh, gak tau. Suasana begini tau-tau aja. Dia nafsu ya sama Birna ya? Bukan gue yang nafsu, tapi bos gue tuh nafsu. Kalau gue nafsu pengen... Mas Kentang! Di Birna gak usah kasar apa ya? Kejem banget sama Birna. Bacai! Wah aja lu! Daripada Birna disembuh, dia sudah kabur. Begitu bunyinya. Mulai sekarang Didit kan tinggal di sini. Kalian jangan pada berantem ya. Tenang aja lah tante, kita kan CS yang gak ditembar. Didit ini kalau gak dijahilin anaknya gak nakal kok. Apalagi kalau sudah ada donat sama jagung di tangannya. Semuanya yang lewat pasti dicuekin. Ya Dit? Bener. Pantes. Tante, kalau donat sama jagung kita juga mau ya Un ya. Iya. Nanti biar Kak Lena yang ngatur. Ya, Len? Iya, Ma. Kenapa? Masa, Tot? Tadi pagi... Kenapa? Ada orang goblok deh, minta ampun. Ngepel lantai. Masa jidatnya pakai dipel juga? Jidatnya? Iya, jidatnya. Biar dikata kayak itu, rame kinclong. Habisnya ngepelnya kelamaan sih. Dari Didit bantuin aja tuh, ambil busa, lapin tuh mukanya. Shhh, udah, terjadi masalah lagi. Bisanya cuma ngundi orang aja, nggak bisa itu. Aduh. Masa gua disapu juga sih ah? Ya kan nggak sengaja. Tomat, kamu ini jangan sampai kelalen, Mat. Jadi yang namanya si Acil itu bukan yang segede bencong tadi, tapi yang segede timun suri. Ya, Sonia? Iya. Tomat, yang mau ditangkap tuh yang badannya kecil kayak gue nih. Ngerti nggak lo? Berarti kamu yang aku tangkap ya? Bukan, Bego. Aduh, Tomat. Kamu inget nggak waktu kita bertiga ngintip? Jadi yang gede tuh bencong tadi, yang satu Acil, nah itu yang akan kita tangkep. Bukan bencong yang galak ya. Tomat. Makan nih, kalau Inyo ngomong dengerin. Ya Son ya? Iya. Bos hebat ya. Aduh, ada kue kembang. Ada yang lewat. Apaan? Gak ada yang lewat, laler kali lewat. Tenang aja, di sini gak ada apa-apa. Ya, teman aja. Masa kan jadi takut. Udah gak apa-apa. Kita ke teman bola aja deh. Apaan? Jangan-jangan tuh Didit bisa ngeliat kita berdua. Udah dah, gak usah mikirin makhluk lain ya. Begitu bunyinya, mendingan kita main bola lagi yuk. Enak aja lo, ini bukan bola. Aduh. Kain bola. Kadang-kadang nggak sadar bentuk ya. Mana ada kiper ukurannya 1/4 meter. Yang ada kejebolan mulu. Ayo tuh. Siap-siap ya. Jangan begitu dong rendangnya. Ini kan wanita. Cari-cari. Kalian tuh ngomongin siapa sih? Kan nggak ada orang di sana. Enggak. Nggak mau siapa-siapa kok. Ih, udah gila kali ya. Tang,
Ini yang namanya Acil. Iya, mesti ditangkap, bukan Samson. Ah, Acil tahu nih, lo itu bukan kita kan, tapi musuh gua. Tangkap nih, tangkap. Coba bego nih. Kok tidak ditangkap? Ini kan nyuruh supaya ditangkap. Ah, tolol, tolol lah. Bos yang tolol, udah nangkep si Acil malah dilepas ya. Lu semua mau nangkep gua, coba aja nih. Kentang! Bos, tangkap sekarang bos. Eh, jangan, ada kentang. Jangan. Kentang, kentang hebatnya apa sih? Kentang hebatnya bisa jadi raksasa. Itu kecil, sama tomat pasti bisa kalah. Tidur, kenapa sih dibangunin? Ada apa? Si Popo punya teman yang mirip banget dengan kamu. Namanya si Tomat. Tapi bedanya, dia itu pakai anting sebelah kiri dan ngomongnya begini nih, Tang. Kamu, mana teman kamu? Begini, terus kenapa kamu lari-lari? Ya, Acil dikeroyok. Ayo, kita ke sana. Alah, nggak usah. Ntar aja, kalau dia ngejar kamu, kamu teriak. Kentang pasti datang. Ah, Kentang beresin dia. Kamu tidur lagi, ganggu aja. Acil pulang ya. Ya, yeah. Titi DJ ya. Hati-hati di jalan. Tidur lagi. Aduh. Nah, gitu dong pada bantuin Mas Bagong. Mas Bagong, saya pamit dulu ya. Iya, Tante. Hati-hati, Tante ya. Ya. Aduh, wangi. On, Tante pamit ya. Ya, hati-hati ya, Tante ya. Dit. Mama pulang dulu ya. Ya. Kamu nggak boleh nakal, nggak boleh berantem, ya? Ya. Dit, Mbak Lena mau nganterin Mama ke depan ya? Ya. Ya, Ma. Ya, Dit. Gimana ketemnya? Kamu nggak sedih apa ditinggal Mama kamu tuh? Sedih sih. Sedih. Tapi kan aku juga mau tinggal di sini sama Mbak Lena. Sekalian aku pengen rasain gimana sih tinggal di Jakarta itu. Sekaligus mau nambah ngerecokin aku kan. Aku lagi. Gawat, ada kentang palsu. Namanya Tomat. Wah bener kentang palsu. Iya. Namanya Tomat lagi. Kamu itu bisa membedain gak? Ini kentang asli nih, coba kamu gigit kalau gak percaya. Yaudah, kentang palsu. Gua nambah dung, dikira lap apa? Gimana mereka? Gimana? Sekarang lo gak bisa kemana-mana lagi. Gua tangkap lo, temen lo yang bisa jadi rasa gak ada di sini. Sekarang gua tangkap lo. Kentang kan? Bukan, ini namanya Tomat. Segini tomat, iya. Gimana melon? Kalau ini mah tomat kematangan di pohon. Lu udah pernah gosong belum? Gosong? Black Attack, kamu jangan ikut campur ya, gosong ya? Iya, jangan banyak bacot lo, gua hajar lo. Lu mau hajar gua? Ikut gua dulu. Berantem? Kagak, temenin gua ke WC. Sekarang lu gua tangkap. Gua kagak takut mau sama aja mau melon aja lo. Enggak. Gua enggak akan menyerah. Gampang itu. Jangan banyak bacot dong. Ringan kamu nyerah saja. Hei, lepasin aja. Tidak mau. Inyong tidak mau. Tidak takut. Sekarang Inyong punya bodyguard. Arane Tomat. Ayo Mat, semur Mat. Semur gimana? Goblok banget sih. Pokoknya di semur. Gitu. Ayo coba. Ternyata dia gak bisa nyemur. Nih, semburan kentang. Mulai.
lari kemana lo? Hei, nyerah lo! Nyerah! Bos, tunggu Santun, bos! Iya! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.